What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Sekali bola, bentar, Cak. Sekali ya. Abis ini bagi dua. Gebu. Lu udah tahu semua kan mereka. Siap, Gil. Good shot. Gua pindah. Let's go, guys! Focus! Yes, loud. Good finish. Hey, can we get a playlist change? Yeah, Kevin! Is it moving? Bergerak? Elka, corner! Shot, boy! What are you trying to do? Huh? Langsung put back? Let's go, focus. I get in the video. I get in the video. First shot. I got Mike. Okay, Dave. Price grade now. What's the game to? Just whatever. You're going to just dribble around till I get my ass tired. Where you guys play? Talk to Jay. Get shit out of here. Hey! Oh! Hey! Hey! You said hit the weight room. Hey! Hey! That's a baby! Oh! Are they playing for Steve? Yeah! Oh my God! Balik member Kipadila, kita kembali lagi ke Info Basket Harian edisi 24 Maret 2021. Tamat geng, sebelum kita masuk ke episode Tamat hari ini, gue ada beberapa announcement yang gue ingin kasih tahu kepada kalian semua. Yang pertama adalah, jangan lupa untuk support brand gue, yaitu No Limits. Jadi bagi kalian yang tertarik ingin membeli kaos Tamat geng seperti ini, ataupun juga ada kaos Married to the Game, dan juga masih ada channel basket, kalian bisa langsung saja ke Tokopedia-nya No Limits. Nah, No Limits ini gue pengen kasih tahu karena minggu ini adalah minggu terakhir untuk kalian bisa memesan No Limits, karena tanggal 1 April depan ini, gue udah gak ada di Jakarta. Jadi, untuk pesanan terakhir untuk No Limits yang bisa gue akan ambil adalah tanggal 31 Maret nanti. Jadi bagi kalian yang tertarik, kalian bisa langsung buruan aja nih ke Tokopedia-nya No Limits. Dan yang kedua, hanya ingin mengingatkan saja seperti biasa, bagi kalian yang ingin support channel ini, caranya mudah sekali. Kalian cukup menonton secara full video ini dan juga bisa menonton video-video gue lainnya juga setelah ini. Dan of course jangan lupa untuk kasih like dulu nih. Kasih like itu gratis kok, nggak usah bayar. Jadi gue tunggu untuk semua like-nya. Dan itu adalah announcement dari gue. Thank you so much, Time Out Gang. Sekarang kita akan langsung masuk ke episode Time Out, dimana pertama nih kalian tadi sudah melihat ya konten terbaru dari IBL Indonesia. Mereka sekarang sudah ada konten Mic Tough juga seperti di NBA. Kemarin nih Captain Arki Wisnu dan juga Andakera Prastawa yang memakai mic, jadi kita bisa mendengarkan apa yang mereka katakan kepada teammates-teammatesnya saat sedang pemanasan. Ini keren banget menurut gue kontennya, dan Arki juga keren ya, masih bisa nombok ternyata Arki ya, lompatannya masih tinggi juga. Dan kemarin ini sayang memang big match yang kita udah antisipasi banget, kita tunggu-tunggu, ternyata nggak sesuai ekspektasi kita ya, dimana memang SM kemarin fokus banget sih, mereka juga rapi banget defense-nya di perimeter, sehingga menyulitkan shooter-shooternya PJ kemarin ini, sehingga akhirnya SM pun bisa menang secara dominan. Dan hari ini pun tidak ada game IBL sama sekali, lumayan sepi sih ya, nggak ada game IBL hari ini. Tapi besok seri ketiga akan dimulai, dan game pertama, wow ini big game juga besok nih, Love Dewa United melawan Pelita Jaya Bakri. Wah gue excited banget pengen melihat Jamar Johnson, Kevin Moses melawan Andakera Prastawa, Agassi dan juga Vincent. Wah kayaknya sih besok akan rame. Karena kita tahu Lurf pun performance-nya lagi bagus banget. Mereka rekornya 6 kali menang, 1 kali kalah. Nomor 1 di divisi merah. Mereka sudah mengalahkan Prawira Bandung. Mereka sudah mengalahkan Satria Muda Pertamina. Kok mereka kalian Pelita Jaya juga besok? Wow, bisa-bisa jadi juara nih nanti mereka ini ya. Dan besok gue rencananya akan live chat mulai dari jam 4:45 sore. Jadi ditunggu bagi kalian yang ingin join. Walaupun nontonnya sama gue nggak ada gambarnya, hanya ada skornya aja. Tapi kalian ingin mendengarkan gue, suara gue untuk komentarin tentang pertandingan besok, kalian bisa langsung saja join live chat gue jam 4:45 sore besok ini. Jangan lupa untuk join ya guys ya. Dan satu lagi video yang tadi kalian sudah lihat adalah Brian Scalabrine, The White Mamba. Wah ditantang sama anak high school kemarin ini. Anak high school ini nggak tahu apa kok dia pemain NBA. Dan kita tahu mungkin kalau di NBA Brian Scalabrine nggak gitu kelihatan lah, but he was in the NBA for a reason lah. Dia tuh masih jago banget dan dia memang skill skillful banget menurut gue. Dan terakhirnya anak SMA itu belajar dan dibantai sama Brian Scalabrine dengan skor 11-0. Wow, FIFA White Mamba. Gue suka banget sih dengan Brian Scalabrine sih dulu. Dia memang pemain yang memiliki personality juga keren banget dan juga lucu banget sih menurut gue di NBA. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke berita NBA, di mana pertama kita akan ngomongin tentang Brooklyn Nets yang mengalahkan Portland Trail Blazers dengan skor 116-112. No Kyrie Irving, no KD masih. Jadi it was the James Harden show, of course. James Harden hari ini mencetak 25 poin dan juga tie his career high untuk 17 assist. Dia menjadi pemain pertama untuk Brooklyn Nets sejak Darren Williams di tahun 2012 yang berhasil mencetak 17 assist dalam sebuah pertandingan. James Harden sebenarnya nggak 100% di pertandingan ini, lehernya sakit. Tadi pun Steve Nash belum pertandingan katanya sempat bingung nih mau mainin James Harden atau enggak. Tapi akhirnya dia bilang katanya gue pengen limited sih, pengen kasih menitnya limit aja untuk James Harden. Tapi ternyata nggak bisa katanya Steve Nash saat sedang pertandingan. Kenapa nggak bisa? Karena kata Steve Nash saat pertandingan itu James Harden was making good plays, he was making his teammates better, jadi agak susah untuk bisa narik James Harden. James Harden sebenarnya nembak ya, lagi slump banget sih. Sejak NBA All-Star ya, kayaknya nembak 3 poinnya susah banget, tapi nggak masalah. James Harden masih bisa impact the game in other ways, dimana passing-passingnya hari ini, gila, membuat teammates-nya tuh enak banget nge-score-nya, terutama tadi Blake ya, full court press ke Blake, ini menurut gue bisa, quarterback terbaik katanya di New York saat ini, dimana pas banget dan Blake pun tinggal menyesuaikan dengan layup, dan setelah itu gue seneng banget melihat Blake apresiasi James Harden dengan memeluk dia. So that was a wholesome banget momennya menurut gue. Dan ini akan makin bagus nih nanti chemistry-nya Brooklyn Nets ke depannya. Dan Harden memang membuat teammates-nya bagus. Kita bisa lihat pun seperti Jeff Green hari ini mencetak 20 poin. Dan of course Nick Claxton. Ini anak juga hoki banget nih mainnya sama James Harden. Dia konsisten untuk Brooklyn Nets menurut gue season ini. Dia pun hari ini selesai dengan 16 poin dan juga 9 rebound. Nick Claxton juga main defense bagus tadi saat menjaga. Dia beberapa kali kena switch ya ke Damian Lillard. Damian Lillard mikir loh dijaga sama dia, akhirnya boleh nggak jadi di 3 point sama dia. Beberapa kali dipassing, jadi kita harus kasih kredit juga kepada Nick Claxton yang lumayan agile juga saat lagi defense. And of course Dame Time hari ini tidak terjadi, sayang sekali untuk para fansnya Portland Trail Blazers. Tapi beberapa kali Blazers pun tadi ada CJ, ada juga Robert Covington yang punya kesempatan nih untuk bisa menyamakan skor tadi di akhir-akhir kuarter keempat, tapi 3 poinnya memang lagi pada bawah aja, pada nggak ada yang masuk sama sekali. Lillard hari ini 22 poin, tapi tembakannya 5 dari 17, serta 3 poinnya hanya 3 dari 14. Menurut gue Steve Nash besok ini harus memikirkan, harus consider untuk istirahatin James Harden. Walaupun gue tahu mungkin dia mau menang lagi besok ini, karena lagi kejar-kejaran juga sama Philadelphia 76ers. Tapi kayak lawan Utah Jazz, besok back-to-back night, James Harden juga banged up banget. Kalau gue sih mendingan istirahatin James Harden aja daripada dia kenapa-napa ya. Apalagi Utah Jazz komen di home biasanya juga jago banget sih. So, itu adalah advice gue untuk Steve Nash besok ini. Kita akan pindah ke Philadelphia 76ers yang berhasil mengalahkan Golden State Warriors dengan skor 108-98. That's it, I've seen enough. It's time to build around Tony Bradley. Itu ada tweet dari Joel Embiid. Wah, sejak tweet itu Sixers itu rekornya adalah 7-1 dan Tony Bradley shooting 80% from the field. Wah, amazing juga di situ. Tony Bradley ini benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan sekarang ini karena Joel Embiid sedang keluar ya, sedang cedera. Dan hari ini Tony Bradley pun juga had a big game dengan 18 poin, 8 dari 8 field goalnya serta 11 rebound. Tobias Harris juga double-double dengan 25 poin dan juga 13 rebound. Tapi kita ngomongin Tony Bradley terlebih dahulu. He's not a bad player. Dia dulu di Utah Jazz dan kali ini dia bisa menunjukkan skills-nya nih. Menurut gue fundamentalnya itu sneaky good. Lalu juga he set great screens dan dia tuh selalu make himself available for passes, dimana dia bisa mencetak poin. Walaupun ada orang yang ngomong dia, kok dia punya bank shot, ini bisa masukin bank shot ini dari mid-range. Wah, ini bisa jadi kayak Tim Duncan. Tapi menurut gue kalau dari Tim Duncan masih agak jauh sih ya. Mungkin ini Tim Duncan KW2 atau KW3 lah sekarang ini. Dan di pertandingan ini yang seru juga adalah melihat Andrew Wiggins dan juga Ben Simmons nih balik-balikan untuk trash talk tadi di pertandingan ini. Menurut gue tuh seru banget. Memang kayaknya kedua pemain ini tadi beberapa kali juga saling jaga. So that was really fun to watch. And tadi sebenarnya Warriors sempat unggul 92-90 di sisa 5 menit terakhir. Tapi setelah itu it was Tobias Harris time. Tobias tadi gila, ada satu yang floater itu kayak udah di belakang ring ya, tapi masih masuk. And then setelah itu dia floater lagi di depannya James Wiseman, juga di depannya Jordan Poole ya. So Tobias Harris hari ini lah menjadi menjadi pahlawannya untuk Philadelphia 76ers. In the last 5 games, wah Tobias ini lagi on fire juga nih. Dia average-nya 24,6 poin per game dan juga 8,6 rebound per game. Sixers seperti gue bilang sekarang ini lagi kejar-kejaran nih. Dua-duanya jarang kalah dengan Nets. Siapa nih kira-kira akan jadi number 1 seed nih nantinya di Eastern Conference? Kayaknya akan seru tuh sampai akhir musim nanti. Dan Sixers di bulan Maret so far was so good, dimana mereka rekornya 9 kali menang, 1 kali kalah, dan 7 pertandingan tersebut tanpa Joel Embiid. Dan Warriors hari ini masih tanpa Steph Curry. Steph Curry pun masih belum tahu statusnya kapan bisa main lagi. Mungkin minggu depan sih kayak baru bisa main lagi ya. Dan Kelly Oubre double-double dengan 24 poin dan juga 10 rebound. Dan hari ini pun Steve Kerr mengatakan bahwa James Wiseman akan menjadi starting centernya Golden State Warriors sampai akhir musim ini. Ini bagus banget sih untuk developmentnya James Wiseman. Dan James Wiseman ini number 2 pick, jelas potensinya tinggi sekali. Dan dengan pengalaman yang didapat ini akan mempersiapkan dirinya nih agar bisa lebih jago lagi nanti musim mendatang. Dan hari ini ada Lakers juga yang dibantai sama New Orleans Pelicans dengan skor 128-111. Ingram, wah lawan mantan tim, wah dominated nih dengan 36 poin. Lalu juga ada Zion yang menambahkan 27 poin. Zion menjadi pemain dengan most konsekutif 20 poin sebelum umur 21. Jadi sekarang itu udah mencetak 20 poin at least dalam 21 pertandingan secara beruntun, dan melewati rekornya LeBron James dan juga Luka Doncic. Josh Hart hari ini juga join Anthony Davis and DeMarcus Cousins sebagai pemain New Orleans Pelicans yang berhasil mencetak 15 plus rebound ataupun juga 5 plus assist. Oh, gue salah ngomong, sorry. 15 plus rebound, 5 plus assist dan juga 5 plus steals. Wah, jadi luar biasa sekali ini catatannya untuk Josh Hart. Lalu ada Denver Nuggets yang juga menang hari ini atas Orlando Magic dengan skor 110-99. Jokic triple-double dengan 28 poin, 15 rebound, dan juga 10 assist. Jokic most triple-double on 60+ field goal percentage in a season sejak tahun 1993. Dia udah 10 kali season ini melewati rekor dari Magic Johnson dan juga Draymond Green. Oke, sekarang kita ngomongin tentang trade rumor. Yang pertama jelas orang lebih pada ngomongin tentang Andre Drummond mau ke Lakers ya katanya. Jadi kabarnya Andre Drummond ini sudah ada di LA dan juga main udah nge-like beberapa fotonya pemain Lakers ya kayaknya kalau nggak salah. Tapi kayaknya untuk melakukan trade ini agak susah karena memang gajinya Andrew Drummond ini gede banget ya, 28,8 juta US dollar. Jadi gue nggak tahu bagaimana mereka bisa mengakomodasi trade ini, kayak harus 3-team trade maybe. Tapi Lakers itu setahu gue mereka tuh berharap Drummond itu akan di buy out sama Cleveland Cavaliers. Sekarang ini Drummond udah 5 bulan nggak bermain basket sama sekali. Dan Lakers memang butuh bantuan sih untuk centernya mereka dan juga shootingnya mereka. Gue jujur main agak bingung kenapa mereka nggak coba untuk resign si Damian Jones. Kita tahu Damian Jones setelah 10-day kontraknya habis nggak di-resign sama Lakers. Tapi katanya Frank Vogel sih nggak menutup kemungkinan ke depannya nanti untuk diambil lagi. Tapi yang pasti Drummond ini menarik situasinya sih. Gue menarik kalau lihat tuh LeBron, AD, and Drummond. I think that's gonna be a strong lineup juga. Tapi kalau gue lihat yang lebih urgent untuk Lakers adalah shooting. Kalau gue mendingan ambil JJ Redick. Atau kalau bisa ngambil dua-duanya JJ Redick dan Andrew Drummond juga why not sih. JJ Redick kemarin ini dihubung-hubungkan dengan Philadelphia 76ers, mantan timnya juga, tapi katanya Sixers agak concern dengan defense-nya dia di playoff. So Lakers I think should go for those two players ya menurut gue ya, dimana Drummond bisa bantu untuk rebound, untuk defense, walaupun banyak orang bilang dia juga liability, tapi menurut gue Drummond sih masih all-star caliber player ya, jadi pasti akan membantu banget. Dan of course JJ Redick veteran dan juga udah punya playoff experience banyak, jadi Lakers mungkin akan bisa memanfaatkan dia juga nanti untuk NBA playoff. Dan Lakers pun gue nggak tahu nih, kabarnya KCP bisa aja di trade. Lalu juga Montres Harrell, gue agak kaget Montres Harrell sih, kan menurut gue Montres Harrell adalah pemain terbaik dari benchnya Lakers, dan kenapa mau di trade, sayang banget menurut gue. Tapi juga katanya THT juga nggak bisa di trade, off limits untuk THT, jadi hanya KCP aja dan mungkin Montres nih yang kok memang Lakers harus menukar pemainnya mereka. Menarik, trade deadline tanggal 26 jam 2 pagi nanti di Indonesia. Gue nggak tahu nih live-nya gimana, live ada yang nonton nggak ya jam 2 pagi, siapa kira-kira yang masih akan bangun di nanti jam 2 pagi. Tapi yang pasti gue memikirkan akan coba untuk stay up saat lagi trade deadline. Semoga gue gak ngantuk ya. Tapi menarik sih trade deadline, apalagi untuk Lakers ya. Kita tahu Brooklyn Nets pun juga kemarin ini banyak juga dihubung-hubungkan dengan Andre Drummond. Kita lihat aja nih kira-kira Andre Drummond memilih tim yang mana. Kok gue sih mending dia ke Lakers ya. Kalau dia ke Nets juga, Nets terlalu OP banget sih. Lalu juga masih ada Kyle Lowry nih. Kyle Lowry juga on the move. Kabarnya kemarin ini gue udah sempat ngomongin sedikit, dimana Kyle Lowry nih ada 2 tim yang tertarik, Miami Heat dan juga Philadelphia 76ers. Kalori meminta extension gaji itu sebesar 25 juta US dollar nantinya kalau memang dia akan pindah tim, dan kabarnya Miami ini udah siap nih untuk kasih kontrak extension tersebut. Jadi menarik, dia pilih kontrak extension atau pilih pulang ke rumahnya nih, pulang kampung nih ke Philadelphia ya. Dan dua tim tersebut kayak juga udah menyiapkan aset-aset pemain mudanya juga nih, seperti Tyler Hero ataupun juga Tyrese Maxey untuk bisa mengambil pemain veteran seperti Kyle Lowry. Itu menarik banget, ditunggu juga. And of course Norman Powell nih, katanya Norman Powell pun juga drew a lot of interest dari tim-tim di NBA, walaupun gue belum tahu timnya siapa. Norman Powell is having his best season, kalau nggak salah average sekitar 19,6 poin per game tahun ini, jadi bisa membantu juga untuk tim-tim contender nantinya untuk bisa mengambil Norman Powell. Dan yang terakhir, Victor Oladipo apakah menuju ke Miami Heat juga? Wow, waktu itu kita tahu ya ada obrolan itu tentang ini, dimana dia kayak ngobrol sama pemain Miami Heat dan diajak kayak Jimmy Butler untuk ke Miami. So kita tunggu aja nih, Miami juga kayak akan jadi salah satu tim yang lumayan sibuk nanti saat trade deadline, karena mereka juga pun pengen improve ya. Apalagi Tyler Hero lagi asem banget, mainnya lagi bau banget sih. Gue udah gak tau sih, 5 game terakhir itu nembaknya ngaco banget, dan dia ada di tim fantasy gue dan ngerusak total. So itu adalah beberapa trade rumor yang gue ingin bahas dengan kalian semua. Kalau kalian punya trade rumor yang lain, kalian boleh juga tulis di comment section di bawah. Sekarang kita pindah ke prediksi. Prediksi gue 2-1. Ini lampunya mati ya, gelap ya, sorry ya. Ini udah mataharinya mau terbenam pas gue bikin, jadi kalian nikmatin aja nih lightnya seperti ini. Dan yang pasti hari ini 2-1 nih gara-gara Portland kalah. Waduh, kok gak perfect 3-0. Udah lama banget ya gak perfect 3-0. It's okay, tapi besok ada 11 pertandingan di NBA. Besok gue pengen nonton Brooklyn lawan Utah sih. Gue penasaran banget lihat game itu. Apakah Nets bisa menang back-to-back nih melawan tim kuat dari Western Conference? Tapi kayak susah ya. Jadi gue milih besok Utah minus 6,5 kayak looks really good besok ini. Dan juga ada Clippers nih minus 6 lawan Spurs. Spurs pun juga banyak sekali trade rumor, dimana ada DeRozan, LMA. Wah, banyak lagi sih kayak yang akan coba di trade nantinya dari San Antonio Spurs. Jadi kayak timnya lagi goyang nih kayaknya. Jadi gue besok memilih Clippers minus 6. Lalu yang terakhir Boston juga lagi goyang, jadi gue memilih Milwaukee Bucks minus 3,5. Jadi gue milihnya gak pakai mikir terlalu banyak lah, pokoknya yang timnya lagi bagus, lagi steady, gue ambil aja lawan tim-tim yang lagi agak goyang, kecuali Brooklyn Nets ya. So, itu adalah pilihan gue. Sekarang kita ke Top Shoes. Top Shoes ada Andrew Wiggins nih, with the big Tai Chi attitude. Gue suka nih, warnanya kuning, lalu juga ada tulisannya New Era but Same Attitude. Wah, ini keren sih. Lalu kedua, ada Kelly Oubre, keren juga nih, Camo Converse All-Star BB Evo. Wah, lah dia mah selalu swag-nya asik ya. Lalu ada Ben Simmons yang pakai Nike Air Zoom BB NXT. Wah, gue baru pertama kali lihat nih sepatu Nike ini juga keren. Lalu ada Mike Scott, I think this is a custom Kobe 11 untuk Mike Scott. Ini warnanya lumayan menarik juga. Dan yang terakhir ada Brandon Ingram nih. Wah, pakai sepatunya T-Mac Millennium 2.0. Wah, Adidas ngeluarin sepatu-sepatunya T-Mac lagi kayak sekarang ini. Dan sekarang kita berikutnya ada Top Plays. Top Plays nggak terlalu banyak, hanya ada dua aja. Yang pertama ada Emmanuel Quickley nih with the mean step back on Raul Neto. Lalu yang kedua, wah, Derek Jones Jr. nih activated flight mode with this nasty reverse jam alley-oop dari Damian Lillard. Dan play of the day hari ini ada Nikola Jokic with his triple double dengan 28 poin, 15 rebound dan juga 10 assist. So, time out geng, kita sudah ada di akhir acara sekarang ini. Thank you so much yang sudah nonton sampai di akhir ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk kasih like and jangan lupa untuk kasih komen. And thank you so much for supporting Time Out every day. And I will see you guys tomorrow. Peace.